Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait, bisa klik link di deskripsi. Dan juga, jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe ya. Uang kripto Dogecoin kehilangan lebih dari sepertiga harganya pada hari Minggu lalu setelah Elon Musk menyebut jual beli Dogecoin sebagai sebuah hiruk-pikuk dan juga keramaian. Dalam acara Saturday Night Live yang ditayangkan pada Sabtu pekan lalu, Mas menyebut Dogecoin sebagai salah satu masa depan mata uang digital dunia namun sekaligus menimbulkan hiruk pikuk di dalam jual beli mata uang kripto. Sebelumnya Elon Musk menjadi salah satu tokoh yang turut melambungkan pamor dan harga Dogecoin dalam beberapa bulan terakhir. Puncaknya harga Dogecoin naik hingga 800% dalam satu bulan terakhir ke level 0,73 dolar Amerika Serikat per kepingnya. Yang terbaru harga Dogecoin kini berada di level 0,47 dolar Amerika Serikat per kepingnya.